Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kajian kami kali ini cukup apa namanya eksklusif ya, karena ini menyangkut masalah yang terjadi di dalam keluarga. Jadi begini Pak Ustaz, saya punya seorang sahabat ini, anak sahabat saya menikah. Ini wanita ya Pak Ustaz. Kemudian sahabat saya ini datang kepada saya karena anaknya menceritakan kepada sahabat saya itu bahwa suaminya itu sudah beberapa bulan ini setelah pernikahan mereka itu tidak mampu memberikan nafkah batin seperti itu Pak. Jadi sehingga mereka terjadi cekcok seperti itu Pak. Nah ini bingung, sahabat saya ini bingung harus bagaimana itu. Kami mohon penjelasan Pak Ustadz supaya bisa ya menjadikan pengalaman juga buat kami begitu Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah memang ini juga dirasakan oleh beberapa ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda loh ini ya. Nah, kasus seperti ini kalau kamu yang cerita itu kan saya masih ngambang. Kalau ketemu sama orangnya langsung, laki-lakinya insya Allah lah ketemu ya. Tapi ini hanya cerita global dulu ya. Jadi persoalannya, umpamanya saya tanya nih, apakah laki-laki itu termasuk orangnya nakal nggak? Suaminya itu. Suami anak. Nakal nggak gitu, suka main perempuan nggak gitu maksud saya. Nah itu memang kan kami kurang paham itu Pak Ustadz. Tapi yang jelas sahabat saya ini lumayan berada lah gitu, sehingga anaknya berani untuk mengambil sikap nanti kepada suaminya seperti itu Pak Ustadz. Kalau suaminya nakal atau enggak kurang paham juga kami itu Pak Ustadz ya. Iya, jadi saya anggap karena kalau dijawab nakal apa enggak ini saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab beneran saya. Karena apa? Kalau mamanya yeah. Nggak taunya ada perempuan lain yang suka bener sama si dulu sebelum nikah mamanya. Oh. Kemudian si laki-laki itu disihir agar suka dengan si wanita itu aja. Nah itu dengan wanita lain dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sihirnya itu titiknya apa? Ya pengen dinikah perempuannya. Kalau sama orang lain nggak ini? Kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu Ji. Jadi kalau bisanya sama istrinya aja. Dan saya pernah mengalami kasus seperti itu. Jadi suami hanya bisa aja. Bukan berarti sama orang lain nggak bisa ya. Setelah pisah sama istrinya, suaminya nikah lagi. Emang nggak bisa dia. Oh, gitu. Jadi mohon, saya tanya pernah dengan seperti itu. Kamu nakal nggak Pak? Gitu. Enggak, insya Allah enggak, Ustaz. Saya enggak suka main perempuan. Jadi kenapa saya nikah kok seperti ini? Saya enggak seneng. Oh, ini permainan. Saya tanya, istrimu agak sering kurang pinter? Iya. Oh ya sudah, cukup. Habis itu saya bantu doa, selesai. Alhamdulillah dia kembali sama istri yang baru, karena yang lama kan pisah sudah. Normal. Nah itu ada sihir. Nah kalau yang ini nakal enggak? Ya tadi kalau nakal bisa seperti itu. Bisa. Tapi maaf sebelumnya Pak Ustadz, boleh enggak saya misalnya ini saya menanyakan kepada sahabat saya itu, gimana itu? Kelamaan nanti video ini enggak jadi. Maksudnya kemudian dulu gitu, kan mau nanya dulu. Enggak, ini anu aja gitu, bertanya lah. Iya. Bertanya. Kan di pending nantinya selesai. Karena kalau nakal enggak nakal, kurang. Ya ini sudah jawaban sudah saya anggap dua aja ya. Satu itu seperti itulah ya. Nah yang kedua adalah memang dia tidak main perempuan, tidak nakal. Nah ini macam-macam gejala psikologis ada. Psikologis itu dia nggak pede dengan istrinya, dia nggak pede sosial. Perbedaan sosial mamanya bisa penyakit bisa Ustaz?
penyakit kalau anak muda penyakitnya apa ya? Apa ya tuh? Kayaknya enggak ya? apa maksudnya sih penyakit ini? Kan biasanya enggak ada ya tuh ya? Ada aja sih. Apa sih penyakitnya? Maksudnya apa itu? Bukan ya? Bukan penyakit itu. Itu mah karena takut. Enggak, maksudnya itu kalau muda penyakit itu kan kalau gula itu kan enggak, oh, gitu loh. Gitu. Jadi kalau muda gula itu ada tapi kan sangat jarang. Yeah. Jadi yang dikategorikan penyakit HCC itu. Enggak lah ya. Jadi ini betul-betul psikologis. Psikologis. Ya, psikologis ya. Awal bisa. Nah, dia nervous, jadi ketakutan dengan istrinya barangkali ya. Yang dia anak orang kaya, mamanya yeah. Dia ini akhirnya ketakutan. Oh, bisa, ya. Sehingga enggak pede bisa, sehingga dia tidak bisa, tidak mampu melakukan tugasnya sebagai seorang suami. Seperti itu. Yang kedua bisa aja. Nah, ini psikologis juga sama, tapi ini psikologis yang berhubungan dengan syariat Islam. Sebenarnya psikologis itu juga enggak boleh juga. Yang harusnya ditakuti Allah, tapi yang dia ditakuti malah istrinya lah. Kan lucu jadinya. Ya, jadi intinya adalah yang satu psikologis seperti itu bisa. Ini hanya global aja. Yang kedua adalah laki-laki itu bisa aja melihat keluarganya dulu ya. Dia lihat mamanya, ayahnya itu selalu di bawah ibunya. Di bawah ibunya itu mamanya, dia melihat kok ayah saya itu masalah agama itu selalu lebih baik daripada ibunya. Masalah ini selalu lebih baik daripada ibunya. Akhirnya dia berjanji bahwa saya tidak ingin ayahku. Jadi akhirnya dia seperti bersumpah bahwa aku tidak mau seperti ayahku, jadi aku harus besok dengan pasanganku harus tidak seperti ayahku. Karena belum itu sudah merasa tinggi ya, nggak boleh juga. Akhirnya itu menjadi sumpah, akhirnya itu menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya mengetahui ayah atau ibunya kurang atau baiknya kedua orang tua itu ya berikanlah pada Allah Ta'ala. Bukan dinilai sendiri kemudian bersumpah untuk dirinya sendiri, ya tidak boleh juga. Sehingga dia memang tidak sama seperti ayahnya. Ya, yang diambil oleh Allah Ta'ala tidak samanya adalah ayahnya bisa punya dia, nah dia yang nggak bisa punya, belum bisa punya anak. Jadi terserah Allah aja. Kan seperti itu. Jadi dia bilang bahwa saya tidak mau seperti ayah saya. Nah, yang mana? Kan gitu. Karena itu sudah berulang-ulang diucapkan barangkali, nah itu menjadi sumpah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, bisa aja memang itu organ kelakiannya agak letoy lah istilahnya. Melempem, tidak berfungsi dengan normal seperti ya, itu. Ya. Nah, itu juga istrinya pasti ya jengkel pasti. Jengkel nggak tuh? Katanya sih jengkel. Oh gitu. Jadi harus dilihat dari berbagai kacamata. Nggak bisa itu dengan ini nggak banyak. Ya. Karena persoalan penyakit itu insya Allah hampir 100% itu psikologis. Yang keluar dari Islam. Yang keluar. Psikologis. Yang keluar dari Islam. Itu. Semua penyakit. Penyakitnya orang muslim maupun orang non-muslim, semua akan keluar dari garis Islam dan kena penyakit. Insya Allah. Kebanyakan Ustaz, masalah seperti ini selalu yang dikoreksi adalah pihak laki-laki nih Ustaz. Karena masalahnya ada di dia. Padahal penyebabnya juga bisa jadi dari pihak perempuannya yang menyebabkan kejadian seperti itu, Ustaz. Si istri merasa dominan sehingga si suami minder gitu. Gini, kalau merasa dominan itu kan belum tahu persis nih. Iya. Ya. Bisa aja memang, makanya kalau tadi saya cerita secara psikologis laki-lakinya itu udah tahu bahwa istrinya orang kaya, kemudian dia punya ini, sehingga dia itu jiper dulu. Kena gitu loh, mental dulu ya. Karena mental dulu gitu loh, Ji. Sehingga pada saat titik ding gitu udah gitu. Jadi bukan persoalan apa-apa, itu bisa insya Allah ya. Tapi bisa juga karena laki-lakinya bersumpah kepada Allah Ta'ala, saya tidak mau seperti ayahku. Padahal dia hanya melihat umpamanya
ibunya itu sering lebih baik daripada ayahnya, jadi ayahnya itu di, menurut dia melempem gitu. Saya tidak mau seperti ayahku yang melempem, tapi barangkali dengan agak sedikit kejengkelan lah, bukan marah ya. Kenapa jadi ayah kok seperti itu? Nah, akhirnya kan karena dia belum pernah jadi ayah kan nggak tahunya mau nyalain. Jadi mempengaruhi kelakiannya itu akhirnya Pak Ustaz? Bukan mempengaruhi kelakiannya, karena dia sudah memutuskan bahwa dia tidak ingin seperti ayahnya. Ya terserah Allah nanti mau apa. Pas di titik itu. Iya, iya. Kalau ayahnya bisa punya dia, dia tidak mau, berarti ya dia tidak punya anak. Bisa aja dengan cara yang seperti itu. Gitu. Nah, untuk solusinya gimana tuh Ustaz? Ya solusinya ya ini sementara ya nggak ada solusi yang tepat ya. Sebenarnya makanya di sini kan kalau ini kan temennya Tuni sebenarnya anak. Jadi istilahnya menantu dari temennya Tung. Kalau saya ya memang itu harus di seperti itu. Kalau pingin ya ketemu sama saya mau gimana lagi. Karena nggak bisa ngomong sama temennya Tung, temennya kenal apa nggak, kan saya nggak tahu. Banyak tuh Ustaz, pasien yang seperti itu di... Ada, benar ada. Saya tanya, kecil bisa nggak berkokok kalau pagi? Bisa sejak dulu Ustaz. Terus mulai nggak bisa kapan? Nah, di titik itulah saya mulai berpikir. Kenapa, hubungannya bagaimana, sudah nikah atau belum, itu kan saya harus cari. Kalau momennya dia sebelum nikah itu sudah nggak bisa berkokok, saya tanya. Tanya lagi umur berapa itu, umur sekian. Berarti umur sekian itu nggak bisa, nggak bisa. Nah, di titik itulah saya tanya, kamu ada masalah apa yang berbulan-bulan kamu mikir sehingga kamu merasa begini umpamanya. Nah, disitulah ketemu. Nah, setelah ketemu, baru nanti orang tersebut saya ajak tobat kepada Allah Ta'ala. Beda dengan sihir. Kalau sihir ya udahlah, ini saya yang bantu doa aja. Tapi kalau ini kesalahan dari dia secara psikologis, ya harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kan seperti ini. Penyebabnya dulu dicari. Iyalah, nggak bisa. Dokter itu kan analisa ya dari mulai MRI, dari mulai tes darah dulu deh, baru MRI dan sebagainya itu kan harus dilihat dulu. Jadi harus yakin, bukan yakin karena bukan karena Allah ya, yakin dulu bahwa yang insya Allah dari ini itu adalah penyebabnya. Kalau ini ditanyain benar begitu benar, yang ini enggak benar begini insya Allah benar Ustaz. Nah titik itulah mohon ampun. Nah, biasanya kalau sudah titik itu mohon ampun, nanti mulai dibuka oleh Allah Ta'ala. Nanti biasanya sebulan lagi saya suruhin, gimana? Udah Ustaz, gimana rasanya? Kenyang-kenyang. Oh ya, itu berarti pembuluh darahnya normal. Oh, jangan cerita gitu, ntar udah pulang besok. Seperti itu sih. Jadi yang sering. Jadi bukan karena ini porno. Enggak, kalau ini bisa dijelaskan secara real aja. Jadi bukan porno-porno. Enggak. Karena kita juga rata-rata sudah banyak yang berkeluarga seperti itu. Jadi kurang lebih begitu tuh. Nanti ya temenmu suruh nonton lah paling enggak lah. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Amin. Jadi doanya seperti itu, doa di titik itu. Tapi ini kan global. Ini kan enggak tahu yang mana ya. Benar, Pak. Saya memberikan kisi-kisi itu kan nanti dari kisi-kisi itu kan bisa untuk doa. Ya seperti itu. Mudah-mudahan manfaat lah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari Pak Ustaz Danu mengenai apa namanya satu hal yang terjadi di dalam keluarga kita. Ada permasalahan yang memang rumit yang harus dicari jalan keluarnya secara Islami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.